Loh, muter dia. Nice. Nice, mati dia. Kan? Bahaya tuh. Nice. Jai. Vitol. Ini enak banget sih senjata haramnya ini, bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, bro ya. Jadi kali ini kita bakal make senjata Kiki. Do you love me, anjay? Dan next senjata haram, bro ya. Dan next senjata haram kalau aja bilang ya, karena ini banyak banget penggunanya, ini kayak penggantinya Paro ya sekarang ya. Player Paro tuh pada pakai ini. Aduh, di invest sama Cici. Aduh, cuma mau ngasih review Kiki 9 ini, oh. Dan Ocho udah pakai yang senjata epic ini, bro ya, dari Battle Pass kalau udah level 50 mah, bro. Oke. Di kalian lihat sendiri ya ini, waduh, Ocho pakai foregrip, suppressor sama extend. Kenapa? Suppressor Ocho karena ini senjata tuh enak banget ya buat culik-culik yang menculik-culik gitu loh, mah, bro. Terus ini sebelumnya juga di base senjata harem karena waktu itu ngebug senjatanya ya, padahal nggak pakai suppressor, tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya. Terus ini juga fire rate kenceng banget ya, mah, bro ya, melebihi PDW ya, tapi tetap Ocho lebih setia PDW. Dan oke, kita langsung saja, bro, coba nih Kiki Do You Love Me, langsung kita start aja, mah, bro. Oke, kita dapet senjata, dapet match apa nih, let's go, kita coba. Oke, mah, bro, jadi Ocho udah di dalam game nih, mah, bro ya. Ketemu si Eme Mo dan bucinannya Eka. Padahal lagi nge-review ini senjata ya, si Kiki Do You Love Me ini. Oke, mah, bro, kita lihat seberapa sih nih Kiki. Oke. Senjata close range ya, tapi long range-nya juga ya masih bisa lah. Tuh. Masih sedikit stabil ya, bro ya, apalagi pakai foregrip ya kan. Pake HBR dulu nih buat lari kenceng, oke. Eh, teman-temanku semuanya bisa lah ya. Mau mereka ini. Oke, let's go. Sama-sama pro player nih. Oke. Nice. Say yes. Ocho kena pukul ya. Ini lihat nih, comeback pasti, bro ya. Lihat aja. Pasti comeback kita. Belum aja mah, bro. Oke. Sini pasti. Yes. Keren, di mana musuhnya? Lah, ngomong belum ngekill nih. Kacau sih. Oke, kita reload dulu, mah, bro. Yuk, kita kesini langsung. Nice. Jemes nyatanya. Oke, bro. Anjay. Wah. Sabar, bro. Belum panas nih, belum panas ya. Game pertama tuh belum panas, bro. Sabar. Kalian tahu sendiri karena Ocho panas terakhir. Asem. Mana musuhnya? Oke, enggak ada musuhnya, Bang, bro. Oh, dia sampein enggak tuh. Ah, Ocho terlalu barbar, enggak apa-apa lah ya, bro ya. Mana musuhnya? Kan mantap jiwa. Oke, okay, langsung maju saja, mah, bro. Kita langsung maju. Kan ada yang jaga. Oke, okay, langsung. Di sini ada orang nih. Oke. Okay. Loh, muter dia. Nice. Nice, mati dia. Kan bahaya tuh. Nice. Itu dia, mah, bro. Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu warga tuh. Oke. Okay. Kita kesini. Oke. Okay. Nice.
Oke, aku kasih syakar sih. Nice, gitu dong. Friendly Shock RC is coming. Capture the objective. Hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. UAV online. Wih, kena dong dia. Mantap bro ya. UAV dong. Teman-teman. Gak ada yang punya UAV apa? Ya maksudnya gak ada yang mau ngancurin UAV. Oke, nice. Wow, 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 wow. Saya terkena mah bro. Oh, kena dia. Gimana lagi musuhnya? Saya tidak tahu mah bro. Coba butuh 3 kill lagi nih. Biar vital. Oh, nice. Enak juga nih. Hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Yuk, kita muter dulu mah bro. Biar dapat vital. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Ih, di mana musuhnya? Muter-muter aja terus. Muter terus ya mah bro ya. Kayak pusing saya. Oke. Okay. Ayo. Ayo, aku udah vital mah bro. Oke, udah vital. Jadi kita santuy baik. Jai. Jai. Vital dulu dah. Vital. Ini enak banget sih senjata haramnya ini bro ya. Parah sih. Kacau sih senjata haramnya. Kacau, kacau, kacau. Wah, dibunuh sama bucinannya MMO bro. Gak apa-apa. Yuk, let's go. 2 poin lagi. Mantap jiwa lah. Yuk, let's go. Makasih ya MMO. Aduh. Waktu itu kita pernah bikin konten bareng bro. Sama bucinannya juga, dia selalu bawa bucinannya. Anjay. Wih, mantap nih. Killnya banyak nih. Ini Kiki beneran enak sih bro ya. Apalagi pakai suppressor itu beuh. Membokong-bokong gitu ya. Asik juga ternyata bro ya. Pakai Kiki, Oce sih tetap setia sama PDW. Walaupun Kiki seenak itu ya. Karena Kiki tuh senjata pasaran banget gitu ya. Yaudah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini ya bro ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share ke teman kalian ya mbak bro nih. Oce kasih lotato Oce lagi nih. Lotato Oce yang tadi Kiki ya. Ada foregrip, suppressor, dan extend ya mbak bro ya. Videonya udah 10 menit belum sih ya? Biar AdSense iklannya tuh lancar kalau 10 menit. Oke. Terus saya pakai apa tadi ya? Ya, sekarang tuh udah jarang orang pakai cold blooded ya, bro ya. Sekarang aja pakai hardwired karena juga orang pakai Tamiya tuh juga jarang juga gitu loh, oke. Dan itu aja sih ya. Ini kalau kalian mau pakai Kiki boleh aja ya, cuma jangan barbar banget ya. Suwe Kiki tuh senjata enak banget sumpah. Jadi gitu aja bro kayaknya untuk video kali ini. Udah oke bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. And yep, see you mah bro. Tarau. Yaudah, dadah semuanya. See you next.